Saya Draco dari Team Hulk FIFA. Saya Lola dari MLBB Team Hulk. So hari ni kita orang nak pergi Madrasah Al-Hikmah untuk membeli FIFA pack dekat student-student kat sana. So tengok chef diorang tak ada chef sebab banjir. So now buku-buku kukuran semua terpaksa letak atas. So tu lah. Makanan dulu. Ni yang keluarkan Morona lah Ustaz. Ya, ya betul kat sini. Kebanyakan Morona kan tu. Beli lah baiknya. Ah, yang beli lah. Baik kering macam tu. Beras semua. Tempat perempuannya ada Ustaz. Perempuan dekat macam ni juga. Anak saya belajar sana tu. Dia dekat Rincing, dekat Sepang. Lepas jam lah. Kena dalam ni. Allah satu. Allah satu. Allah satu. Allah satu. Alright, ready ke? Assalamualaikum semua. Okay, sekarang kita ada berada di Madrasah Al-Hikmah. Kalau korang tak tahu, kita berkolaborasi dengan Team Deepfit untuk memberi 200 pack infak. So, dengan saya sekarang ni, kita ada siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amar Sufi Ali, founder kepada Deepfit Co. Jadi, Masya Allah, Allah SWT telah buat ketetapan 50,000 tahun sebelum Allah cipta langit dan bumi. Hari ini kami dan Tim Hak bersama-sama di Madrasah Jelebu ni untuk menyantuni bakal-bakal para ulama. Diorang ni pelajar-pelajar madrasah yang bila dia keluar dia jadi para alim ulama. Jadi itulah mana. Moga Allah SWT terima apa yang kita buat ni. Bila kita sibuk dengan dunia kita kan, dengan kita punya game, dengan kita punya business, fashion apa semua. So bila adanya program-program macam ni lah, kan, dia sedikit sebanyak orang kata tukar pula fokus kita nak akhirat kan, bila kita keluar 3 hari apa semua kan. Saiman pun pernah keluar 3 hari sebelum ni kan. Okay, apa dalam pack infak kita tu? First kali kita ada sweatshirt ikhlas, which is baju sejuk lah dekat sini. Kita tahu pagi dia sangat sejuk dan baru ni pun musim hujan, musim banjir. Yang kedua kita ada hand sanitizer yang mana ada logo Team Hulk dan Deep Face punya logo kat hand sanitizer tu. Dan dia bukan hand sanitizer biasa, dia ada perfume punya hand sanitizer. Lepas tu dia ada first aid kit, ada Dettol, ada face mask, and then ada lagi sponsorship daripada Oat perfume brand Abang Syahrul Rizwan. Dan ada beberapa orang infak lah certain barang macam tasbih digital, makanan semua dalam pack tu insyaAllah. Dengan barang-barang ni kita dapat meringankan beban student-student kat sini, dapat memberi manfaat dengan barang-barang value tu. Dan nak buat diorang happy kan? Yes, betul. Yang penting diorang rasa lain daripada lain lah yang dapat hadiah, especially sweatshirt tu. Lepas tu kita harap dengan program ini kita dapat galakkan semua orang-orang luar sana untuk orang kata buat good deeds, do the good deeds sebab kita pun tahu dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. So insyaAllah mudah-mudahan Allah pun dah janji kalau kita sedekah satu, Allah akan balas berlipat ganda insyaAllah.